Oke, Gipi Mania. Di video kali ini kita akan membahas hasil lengkap MotoGP Qatar beserta klasemen, sprint race, race utama, dan yang pastinya jam tayang dan siaran live-nya. Berikut hasil lengkap pilihan bebas kedua Moto2. Di posisi pertama ada Femi Adeje dengan catatan waktu 1 menit 5809 detik. Di posisi kedua ada Rengkanen dengan catatan waktu 1 menit 58,163 detik. Di posisi ketiga ada Sam Lewis dengan catatan waktu 1 menit 58,313 detik. Di posisi keempat ada Sam Kacandra. Di posisi kelima ada Jack Desen. Inilah hasil selengkapnya. Berikut jadwal lengkap MotoGP Qatar seri ke-19, Sabtu tanggal 18 November tahun 2023. Jam 19.00 sampai dengan jam 19.30 sesi latihan bebas kedua MotoGP. Jam 19.40 sampai dengan jam 19.55 sesi kualifikasi pertama MotoGP. Jam 20.05 sampai dengan jam 20.20 sesi kualifikasi kedua MotoGP. Jam 00 sampai dengan jam 00.45 sprint race MotoGP. Berikut jadwal lengkap MotoGP Qatar seri ke-19, Minggu tanggal 19 November tahun 2023. Jam 19.40 sampai dengan 19.50, pemanasan sebelum race utama MotoGP. Jam 00 sampai dengan jam 00.50, race atau balapan utama MotoGP. Berikut klasemen sementara MotoGP 2023. Di posisi pertama ada Francesco Bagnaia dengan 412 poin. Di posisi kedua ada Jorge Martin dengan 398 poin. Di posisi ketiga ada Marco Bezzecchi dengan 323 poin. Di posisi keempat ada Fred Binder dengan 254 poin. Di posisi kelima ada Juan Zarco dengan 200 poin. Di posisi keenam ada Alex Espargaró dengan 198 poin. Di posisi ketujuh ada Maverick Vinales dengan 175 poin. Di posisi kedelapan ada Luca Marini dengan 171 poin. Di posisi ke-9 ada Fabio Quartararo dengan 156 poin. Inilah hasil selengkapnya.